أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa maksud syiar? Ini masjid juga syiar Islam, kubah syiar Islam. Maksudnya kalau orang buka isyarat nampak masjid, dia tahu ini adalah tempat ibadah umat Islam. Pakaian kita syiar Islam. Dan satu-satunya pakaian di dunia ini yang mana bila dipakai orang dah tahu itu agama apa. Pakaian orang Islam. Kalau kita tengok pakaian orang bukan Islam, kita tak boleh nak jangka, oh ini orang Kristian, macam mana tahu pakaian dia? Oh ini Buddha, macam mana tahu ini pakaian dia? Tidak. Melainkan kalau dia pakai salib, dia pakai baju sami, itu lainlah. Ini pakaian biasa harian yang keluar pergi shopping dan sebagainya. Tapi kalau pakaian orang Islam boleh dilihat, itu syiar, kita bawa image Islam. Dan setiap saat kita memakai pakaian yang membawa image Islam yang sebenar, kalau 8 jam lah kita memakainya di luar rumah, pahala, 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 pahala. Dan mungkin itulah pahala yang banyak yang kita sembahkan di akhirat kelak, boleh jadi perisai daripada api neraka Allah. Dan salam juga syiar Islam. Bila sesama Islam tunjukkan Assalamualaikum. Kadang-kadang kalau orang lelaki, lagi-lagi kalau bukan orang Melayu, bila dia bagi salam, kita tahu, oh Muslim. Betul kan? Oh Muslim, ya yeah, I Muslim. Kalau duduk di negara Mak Saleh, kita pun tak boleh nak beza Muslim or not. Kalau lah tak ada janggut, tak ada misal. Tapi bila dia nampak pakaian kita orang Islam, dia bagi salam, oh you are Muslim, yes I Muslim. Masya Allah, itu syiar. Perlu diperlihatkan, subhanallah. Jadi selepas ini jika saling bertemu, perkataan pertama bagi salam penuh, Assalamualaikum. Dan ada hadis Nabi kan, masya Allah. Dan firman Allah sebenarnya, apabila seseorang, firman Allah maksudnya seseorang memberikan kamu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kan nanti duduk berbalas macam balas pantun kan. Tak perlu nak berbalas-balas banyak kali, cukup bagi salam lepas tu jawab, biar lebih baik. Contoh kalau saya bagi salam, Assalamualaikum, kalian pun jawab Waalaikumsalam Warahmatullah. Kalau saya bagi salam Assalamualaikum Warahmatullah, kalian jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tambahkan, kalau saya bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kita boleh jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waridwan dan Ridha Allah. Tambah pula Ridha Allah. Kalau saya bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waridwan, kalian boleh jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waridwan wa maghfiratuh, dan pengampunan Allah ke atasmu. Ini kalau orang pandai bahasa Arab, bolehlah dia nak tambah-tambah macam tu kan. Jadi kebiasaan kita adalah Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey. Kalau orang ada berniat tengok kita daripada jauh, diangkat tangan, lepas tu kita terus mula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Macam nak ceramah kan. Agak-agak kalau dia niat tu nak mengumpatlah dengan kita, jadi tak dia nak ngumpat. Tak jadi. Sebab tiba-tiba mula mukadimah Assalamualaikum Warahmatullahi. Tadi macam ada nak cakap sesuatu, tak ada. Syaitan terus lari dengan doa tu. Pertemuan dimulakan dengan doa. Nabi bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu ahli keluargamu, ucapkanlah salam, nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberkati oleh Allah, akan dirahmati. Sebab tu kalau kejutkan pasangan pun mulalah dengan salam, kejutkan anak pun boleh mulakan dengan salam, jumpa siapa-siapa pun mulakan dengan salam. Masya Allah. Okey, cukup.